Laku tadi. Ya. Kenalkan diri, syarikat dengan niaga apa? Nama saya, orang biasa panggil Kak Z lah. Kak Z berasal daripada Alor Gajah. Okay. Okay. Apa yang dinyagakan hari ini? Okay, actually ni first time akak jual pupuk. Sebelum-sebelum ni, 10 tahun yang selepas, kita memang niaga untuk pakaian je. Tapi sebabkan border kita pun tak buka lagi sebab PKP kan. So kita ambil inisiatif untuk buat kelainan. So tahun ni kita jual keladi yang viral ni lah. Inilah satu-satunya dekat bazar yang kalau sepanjang ni kita je lah yang jual pokok. So alhamdulillah lah kiranya. Keladi yang viral tu maksudnya keladi tu? Keladi viral ni banyaknya yang daripada Thailand punya yang sengah-sengah sekarang viral ni. Johnny Nagol, Black Lava, Paromas. Walaupun harga dia dah, orang kata dah tak macam dulu, tapi masih ada lagi permintaan daripada orang ramai. So bagi yang orang-orang yang dulu tak berkemampuan nak beli, ini time untuk dia orang collect lah sebab harga dia dah mampu milik. Still masih ada lagi permintaan lah. Ya cik, dia dah nak ambil. Boleh lah dia lah. Tak apa, nak tanya-tanya. Nak tanya apa boleh sebab dia nak ambil shoot gambar. Pakcik saya suka tengok live akak. Oh ya ke? Oh pernah ni tengok live saya? Ni salah seorang saya punya customer yang selalu view. Yang tengok dekat followers. Yes. Terima kasih. Kelas ni kena belakang kan? Ya betul. Betul. Ini salah seorang saya punya follower. Dari Pahang. Daripada Pahang. Terima kasih support. Nama untuk apa? Zizita. Zizita. Mana banyak sangat. Ni follower. Okay, itu keladi yang merah ni. Yang ini kita panggil dia cat tumpang merecik. So kalau cat tumpang yang biasa, yang red beret, jenis yang bulat, yang kat sebelah sana lah, yang macam kat depan ni. Yang ini yang dah hybrid. So kita panggil dia cat tumpang merecik. So setiap daun dia tu berubah-ubah. Dia tak samalah. So dia lagi matang, dia lagi cantik. Dia boleh besar lagi dan berimbun. Okay. Jadi kalau orang nak beli follower macam abang tu juga ke, nak pergi layari apa? Okay, boleh boleh follow Kak Z di Facebook Kak Z, Zizi Zita. Okay. Kadang-kadang kita ada buat sale online, live lah . So boleh follow lah dekat Kak Z kat sana. Kalau nak harga, orang kata harga mampu milik, harga orang kata tak terlalu tinggi, tak terlalu, kau kata mampu milik lah, boleh follow Kak Z dekat Zizi Zita. Okay. Terima kasih Kak. Okay, sama.